Di mana nih PRT nih? Hai guys, kita masih di daerah Pisangan Baru nih. Pasar Jangkrik. Iya. Ada masakan yang enak nih kue nih. Durian goreng. Melon. Kita ini harga cuma 5.000 guys. 5.000. Kita muter ya. Akan kenang kalau saya bilang muter-muter. Akan kenang muter. Muter-muter. Kok enggak kena muter? Lah kemana? Ke sana mah kena. Kok ada belakang? Ya udah. Dia mah ada belakang. Belakangnya enggak apa-apa disorot. Jadi kita dia nggak mau ikutin Kang Gendang ya. Iya, kita jadi apa nih Kang, jualannya apa? Duren. Durennya diapain itu? Goreng. Digoreng. Jadi aslinya bagaimana aslinya, Jo? Aslinya kayak gini. Oh, jadi lumpia. Oh, jadi kayak piscok, pisang coklat ini tapi nggak ada pisangnya. Iya. Duren aja. Duren. Daerah mana nih, Bang? Makanan mana nih? Makanan terlihat Medan. Oh, Medan. Oh, Medan, Duren Medan berarti. Pantesan. Jadi ini bukan durian asli apa? Nah iya apanya? Kok nggak buat kayak gitu? Buat dong satu, nggak buat kayak gitu, buat contoh. Coba bikin yang satu. Buatin dong. Ah, buat contoh dong. Pengen tahu kita, ya nggak? Boleh kan satu, nggak apa-apa kan? Iya. Ngerepotin dikit nggak apa-apa lah. Asal jangan banyak-banyak, ya nggak? Jadi nggak enak kita nih. Jadi enak nih kita nih. Dibikinin. Jadi apa nih ceritanya? Wih, wangi. Durian asli. Asli. Gila, jadi mau nyobain kita nih. Asli durian bukan ya? Bukan. Emang durian asli? Asli. Yang benar nih? Iya, asli durian. Seperti benar-benar. Wanginya oke ya? Kan emang durian asli, guys. Enggak ada campuran. Ini apa? Wah, berarti mau dipraktekin. Untung ya kita lihat ya. Kalau kagak kita sangka itunya apanya durian gitu. Sarinya durian. Apa kulitnya? Durian. Oh, durian benar-benar dikasih ini ya. Wah, durian asli. Wih, gila, berapa? 2 sendok. 2 sendok. Gila, 2.500. Harganya 5.000 ya? 5.000. Berarti 1 sendok 2.500 kan? Iya. Murah banget, wanginya ya gila. Wangi ya. Soalnya durian Medan kan ini kenal. Kalau nggak digoreng bagaimana gitu aja, makan nggak? Ya enak juga sih. Bisa? Bisa. Ada gitu bisa dimakan itu? Bisa. Ada orang yang makan gitu? Ada yang beli mentahnya. Oh, beli mentah, makan mentahnya ya. Pakai kulit lumpia. Oh, kulit lumpia. Bisa ya makan mentahnya ya? Bisa. Mau dicobain? Wah, jangan. Aja takutnya. Ini cobain deh. Biasanya orang kan mikirnya ini karena dalamnya durian. Saya rasa emang campuran ini nih. Enggak. Ini bener ya? Cobain aja dulu. Cobain. Yang cobain dikit nih. Iya. Ini emang saya buka saya. Dikit enggak percaya kayaknya. Oh iya betul. Cobain. Dikit aja dikit enggak? Ambil aja yang dikit lagi, kasih dikit aja jangan sebanyak itu. Enggak kebanyakan. Ambil dikit aja, tang sini aja. Dikit aja. Enggak itu kebanyakan. Enggak sini. Enggak ke sini. Dikit aja jangan kebanyakan, jangan. Mungkin segini dikit separohnya aja. Oh, wah, udah. Nah, kan kita kan. Ayo Pak RT, kita coba Pak RT. Ini. Kita nyoba ininya ya. Eh, kita corek Pak RT. Kita kalau enak minta tambah. Pertama dikit coba. Wih, asli lu. Asli bener ya? Bener, durian asli. Daripada kita beli durian, beli ginian aja. Mendingan beli ginian murahan. Mending beli murahan. Iya, betul. Kita makan aja Pak RT. Jari-jari. Tuh, jari-jari. Mantap. Belah durian gitu ya. Lebih durian. Enak dari belah durian, enakan dari ini, dari belah durian. Gak nyangka lo duriannya enak. Enak banget ya lo guys. Manis. Udah ini aja cukup. Ini aja cukup. Ngomongnya nambah ya. Gak enak kita. Masa kita mau bawa pulang kan? Iya gak mau. Masa kita beli giniannya aja. Iya. Boleh duriannya doang boleh. Beli giniannya doang boleh. Lah kan abang 5.000 gini dua ginian. Iya. Hitung aja berapa ya gak? Boleh gak? Gak bisa. Padahal gue gak bisa ya, bingung ya. Oh jadi harus pakai itu ya? Nah kan lebih untung bosnya. Bingung kan? Ya kan ada kulitnya tapi gak ada durian. Iya kan harganya udah termasuk. Emang asli guys, asli emang. Enak ya? Ini bener-bener enak guys. Durian asli ini guys, bener. Enak mantep guys, ini emang udah gak kaleng-kaleng nih. Kita coba Mela ini. Atau telepon aja deh kalau gak percaya deh. Eh masih ada gak bos? 0803-9524. Nah dia, coba tunggu dulu. Yuk. Oh emang bener-bener gini ya? Mantap. Mantap sudah. Cuman 5.000 ya? Saya mau ini doang mulai ya. Mau beli gini doang. Enak loh bener. Manis. Bener-bener manis loh. Manis. Coba dari goreng enak. Coba berdua deh. Lebih mantap ya. Oh gitu. Bu, mau coba, Bu? Oh, udah beli. Udah bayar. Tuh mau dibayarin sama Pak RT. Sama Pak RT tukang ojek pengkolan. Kalau itu suka nonton tukang ojek pengkolan. Nah. Ini Pak RT nih. Oh, Pak RT. Iya, ini Pak RT. Mau bayar. Mau disorot boleh enggak Ibu masuk YouTube? Masuk YouTube ya, Bu. Masuk. Boleh enggak? Oh, boleh. Oh, kasih angpau dong. Kasih angpau dong adenya. Ini anaknya, Bu ya. Siapa namanya? Feza. Kasih angpau dulu. Kita bagaimana nih?
coba dah. Bagi dua. Panas kayaknya. Panas nih. Mana nih panas nih? Harus dioles pakai itu kayaknya. Oh iya, harus dioles pakai durian nih kayaknya. Boleh sampai tebel ya kan? Kita belah dulu, Dos. Belah dulu deh. Buset deh. Wah. Oh, ini yang ditunggu-tunggu. Kita langsung aja. Anget, enak. Kertasnya di donggol tuh panas. Wow. Mantap ya. Mantap. Nah. Bukan di double itu mah, di triple apa fourple, quadruple lah. Banyak banget kertasnya. Daripada bengap panas ya. Nah. Durian anget bos. Jangan makan durian ya bos, kulitnya juga. Oh iya, nanti tinggal duriannya aja ya kulitnya. Durian anget ya. Bener lu enak. Anget ya, durian anget ya. Gigit pak. Durian anget, gila. Ini kayak rasa apa ya? Rasa martisa. Rasa durian. Rasa mela. Mela. Coba pakai ini ya. Pakai kulitnya, Bos. Tadi kita enggak mau nyobain ya. Iya. Tadi cari yang dingin harusnya ya. Kalau dingin enggak ada yang mau. Oh, gitu. Enggak ada yang mau. Kenapa emang? Enak. Baru nyem dong. Aduh, buset dong. Panas juga. Baru nyem dong. Ditungguin kayak gini nih enggak ada yang mau. Habis nyem, Bro. Gitu ya. Ada yang mau kalau yang udah dingin. Oh. Terus kita mau kayak dingin malah nih. Baru nyemplung ya? Belum andukan dulu gimana? Andukan dulu tuh, Ren. Kali mungkin pas panas nikmatnya itu kali ya. Iya. Kayaknya kangen ya. Mana kalau kata orang minggu guys selera kagak. Iya. Mantap dong. Mantap bos ya. Enggak pernah kita kayak gini. Ini tiap hari di sini. Tiap hari. Oh. Mantap banget. Bos, Pak Dan. Bukan. Siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Mas, namanya siapa? Didin. Didin, Mas. Sunda berarti. Namanya? Galang, Mas? Adi. Asli mana? Asli Bogor, Pak. Ya. Bogor semua? Enggak. Mana? Tasik nih? Saya asli sini. Oh, Pisangan? Hah? Kayu Manis 7 mana tuh, Pak? Oh, Kayu Manis 7. Hmm. Itu dekat RKM ya? Iya. Dari situ ya? Mantep ya. Emang kalau panas emang lebih nenang. Enak banget. Bos, bayar, Bos. Berapa saya ngambil berapa tadi? 2 berarti ya? Lagi. Enggak, udah, enggak usah. Enggak usah. Bayarnya 20 sama mangkok. Ini jarang pernah lu saya makan durian goreng. Taunya durian pakai ketan, gitu ya kan? Ketan durian. Goreng. Durian. Kenapa enggak direbus? Pempek durian lama-lama. Bikin, Bang, pempek durian. Ada telurnya juga. Jadi campuran Medan sama Sumatera Selatan. Ntar rujak juhi durian. Jadi orang nih ya, kalau orang bahasa ada daerah tertentu, orang kalau dibilang misalkan kayak Pak RT nih, oh kalau Pak RT mah duren, kalau duren itu habis panasan kan? Bukan duda keren juga, bukan. Jadi duren itu apa sanduyan bahasa itunya, berarti itu artinya orangnya Pak RT tuh enak, dibawa ke ketan enak, dimakan pakai nasi enak, dimakan pakai gorengan enak, itu artinya duren. Jadi kalau ada orang dibilangin Pak RT duren nih. Jadi kemana-mana enak, duda keren. Sanduyan, bukan duda keren. Jadi mau ditaruh apa aja enak, dipakai ke es bisa. Kasih 20, kasih angpo. Ya udah nggak apa-apa, bayarin itu dulu, ntar ditambahin. Angponya dulu 3, angpo ada kan? Jadi kayak gini durian nih, dipakai apa enak, ya kan? Tapi memang khusus buat ini goreng-goreng ini. Enggak, selain ini nggak ada gitu menu lain. Ini jadinya bayar enak. Oh ya, ntar sampai 4.000 lah.